terbesar di LRT Jabodetabek Bekasi Light. Tujuan akhir Duku Atas. Welcome to LRT Jabodetabek Bekasi Light. This train is bound for Duku Atas Interchange. Berangkat dari stasiun Jati Bening, ini di sampingnya proyek LRT City kah? LRT City Jati Bening ternyata ada ya. Kita papasan nih sama kereta api LRT. Right side will open.
Selamat datang di LRT Jabodetabek Bekasi Line, tujuan akhir Duku Atas. Welcome to LRT Jabodetabek Bekasi Line. This train is bound for Duku Atas Interchange. Pada celah peron, doors are opening. Please mind the platform gate. Kabarnya mau ditutup ya, tapi kalau kita merujuk sama fakta bahwa yang melintas di situ adalah kendaraan berat, kalau saya pikir ini agak bahaya sebenarnya.
dan kalau misalnya ada kejadian apa-apa yang kena ya masyarakat lagi sebenarnya. Yang buat keputusan biasanya nggak akan ngerasain itu. Nah ini dia. Adalah bangunan utamanya. Nah ini seluas ini saya belum tahu nanti entah jadi parkiran atau jadi apa. Ini posisinya ada di Kampung Kandang ya, di kilometer ke 37. Nah ini di sini banyak rumah-rumah, banyak kontrakan. Untuk pintu masuknya nanti ada di sekitaran perlintasan PJL ini. Nah, ini di sini, di PJL Kampung Kandang namanya. Kita masuk di Parung Panjang. Nah, ini kereta apinya lagi pada perpal ya, lagi pada ngaspal. Wah ini kok berhenti lagi ya? Nah itu yang di atas itu akses jalan, jadi yang mau ke arah Sentralen atau ke arah Perumnas itu bisa naik di sini, jadi nggak harus ke arah perlintasan kereta ya, karena jauh banget jadi muternya. Dan di sini ini dulu pangkalan pasir ya, pangkalan batu balas. Kalau sekarang udah jadi tempat buat stabling. Di sini tuh kalau nggak salah ada 16 kereta deh yang beroperasi di sini. Ada 16 set. Oh ini masih ternyata. Nah ini kalau kita mau naik bis yang ke arah Jasinga, mungkin bisa kita coba kali ya. Kayak keren juga ya. Stasiun ya. Abis ini kita turun di Cilejet. Kita tunggu si Om Ragil Stianto ya. Nah ini di sini nih stasiun Parayasa di sini. Jadi kelihatan ya, udah dibuatin signage. Jadi tinggal nunggu pembangunan aja. Ini kita masuk di Taspat, di stasiun Cilejet ya. Nah ini di masa lalu ini nggak pakai gongsol ya, dan kereta api yang melintas di sini bisa tetap kenceng ya, tapi mungkin biar lebih safety kali ya. Ini juga gongsolnya beda nih, bener-bener kayak yang dipakai sama MRT Jakarta, bukan pakai rel ketiga yang ditaruh di tengah ya. Ini saya nggak tahu, mungkin kondisi tanahnya yang kurang support ya buat kecepatan tinggi. Tapi seingat saya sih dulu kereta lewat sini masih kenceng ya, karena ya apa namanya, lokomotifnya juga ringan, PB304. Walaupun dia nggak sebesar CC201, tapi dia powerful banget ya. Bisa narik kereta api Babarandek di masa lalu ya, sebelum masuk CC201 dan sekarang CC206. Nah ini panjang ya.
Ini di kilometer ke-47. Ini kita bisa ada rumah-rumah di sini nih. Ini kalau tinggal di sini yang suka ngeliatin kereta api enak banget nih. Tapi bingung juga nih kalau mau bepergian. Aksesnya sepeda motor, oh, itu ada jalan desa ternyata. Lumayan sih. Dan masih ada sawah-sawah di sini. Ini enak banget tinggal di sini. Ya di sini kita turun di Cilejet. Ini juga bahkan digosol sampai masuk ke emplasemen ya nih. Kita udah masuk di stasiun Cilacap. Kita turun dulu.